hujan. Sehingga saya dalam perjalanan dari Cianjur ke Sukabumi juga. Wah, ibu mau coba lotramnya, Bu, nya? Mangga, Bu. Ada mainan bocah nih, disebutnya ranggon kalau daerah saya nih. Ya, ini ranggon. Saya akan ke Kampung Legok Dadap, masih di daerah Sukabumi, rekan-rekan ya. Kolamnya luas banget tuh di bawah kolam. Kolam-kolam, masya Allah, tabarakallah. Kolamnya tuh gede banget dan aliran air hidup sekali tuh di sana, ada aliran airnya bagus. Wah, karena di daerah Legok Dadap ini sekarang musim panen, kawan-kawan ya. Jadi di depan rumah juga ada jemuran padi seperti ini. Panen, alhamdulillah nih masyarakat di sini nih. Tapi rumahnya kelihatannya di sini nih, apa namanya? Mencar-mencar jauh-jauh tuh. Ini sendiri satu. Coba deh. Kita telusuri ya. Ini kelihatannya tajuk nih. Ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Ngiring ameng, Bu. Mohon, Bu. Nuju moe, Bu. Moe pare, Bu. Kemarin mah hujan wae nya, Bu nya. Alhamdulillah tuh, Bu, enak panas lah. Wah. Ternyata di sini panen raya, kawan-kawan, di daerah Legok Dadap punya. Mohon. Aduh. Mangga, Bu. Lihat padinya. Ya, kalau hidup di kampung ya. Padi melimpah lah seperti ini nih padinya. Ibu mani seueur ya parena, Bu. Ya. Wah, ibu mau coba lotramnya, Bu, nya? Mangga, Bu. Kalau resah tapi tak cantuang. Saya warung, Bu. Mangga, Bu, lajengkeun. Bu. Upami ditinggali yos, Bu, nya. Ibu lagi makan apa nih? Boleh, Bu? Boleh ya, Bu, ya? Mual ibu izin mah mencuri. Nih kawan-kawan, ibu-ibu sedang makan, lihat. Makanannya khas di kampung yaitu karedok. Ini makanan sangat enak. Ditambah ini kawan-kawan. Nah. Ini paling mantep kawan-kawan. Dan kalau makan karedok itu. Ini luar yang enak.
merah. Harus dingin nasinya teh ya. Yeah. Kalau panas kurang enak. Jadi harus tambah dingin. Tambah air teh. Tuh, tambah air teh. Nasi akel. Iya. Nasinya nasi akel katanya. Jadi yang bukan pakai Magicom itu. Enak banget ya kawan-kawan. Tuh kan seperti ini ya. Banyak. Masya Allah. Oh, berjejer rumahnya ke sana ya. Kayak di komplek nih. Enak banget. Dan ke bawah sini pesawahan. Di bawah. Nah. Bawah sini pesawahan kawan-kawan ya. Tuh. Punten ibu balik apa di heula bunya ngiringnya. Aduh, ibu senyum-senyum aja nih. Karena habis panen katanya tuh si ibu senyum-senyumnya. Seneng dia panennya banyak pak padinya, alhamdulillah ya bu ya. Mohon, mangga tuh ibu kapan di heula bunya. Enak banget. Seperti inilah di kampung, tidak terlalu banyak beban pikiran ya bu ya. Alhamdulillah. Jadi santai, padi banyak. Masya Allah, padinya banyak banget ini. Jalannya becek kawan-kawan karena kemarin diguyur hujan seharian kemarin tuh hujan. Sehingga saya dalam perjalanan dari Cianjur ke Sukabumi juga banyak berteduhnya sehingga lambat saya datang ke sini karena banyak berteduh hujan kemarin. Assalamualaikum Kang. Aduh. Nuju moe ya Kang. Hebat panennya Kangnya, alhamdulillahnya di dianya. Nya. Oh, di dieu mah sigana teu gagal Kang, dieu mah Kang. Kemarin mah di Cianjur Kang ku ieu beurit. Nya. Alhamdulillah dieu mah nya. Alhamdulillah. Syukur atuh Kang lah. Alhamdulillah. Ngiring bingah kan pedah moe na hungku Kang nya. Hujan wae. Iya. Punten. Ngiring ada mau video teh. Wah, ini ada kembang. Kembangnya bagus banget ini. Kembang apa namanya? Saya nggak tahu. Biasanya teman-teman suka jawab. Dan ini kembang apa yang ini ya? Oh, ini pohon bambu. Oh, ini bambu nih. Baiklah. Teh, itu kembang naon teh? Tenang kaktusnya kaktus. Teh, teh ditaruh. Oh, ngeng atuh. Mohon. Wah, ternyata di kampung ini ada si Amang yang sedang jualannya, Kang. Ya. Jualan naon ya teh, Kang? Icara naon, Kang? Punten. Parabot dapur. Parabot dapur, meskipun di kampung tidak susah untuk mendapatkan perabot dapur karena dianterin ya sama si Mamang. Yeah. Tuh, jadi di peser teh terus dianterin sama si Mamang tuh. Amang, ini kalau Amang jualan begini nih sistemnya kredit. Kredit. Oh, kredit. Jadi lebih ringan ya, Kang ya. Yeah. Jadi untuk masyarakat yang mungkin belum punya uang banyak, ya, jadi bisa mencicilnya Kang ya. Seperti itu. Ya, bolehlah membantu masyarakat di sini sih Kang. Ya kan sekarang uang lagi susah sekarang. Waduh, Kang, dari dulu juga saya mah kayaknya susah deh Kang. dari dulu kayaknya susah Kang kalau nyari uang benar. Kang, Akang ini berjalan sehari berapa kilo, Kang? Kira-kira 5 kilo ada. Oh, 5 kilo. Waduh, lumayan ya, Kang ya. Dari kampung ke kampung. Waduh, 5 kilo lumayan loh, kawan-kawan. Asli benar. Ini ada ini ke sini kampung? Ada. Cuman masih jauh ke sana. Oh, Cilimus. Oh, Cilimus. Oh, jadi ini terakhir ini rumahin ya, di sini. Oh, Legok. Dua rumah di sana. Di mana? Di sana. Di ujung lumpur ya. Oh, Legok Dadap masih. Ya, lembur naon di tengah-tengah teh.
Tuh ada pakai ngan tungtung lembur masih tapi ya. Dua rumah. Oh gitu. Paling ujung kampung Legok Dadap. Ada dua rumah. Yang celing. Ke mana jalan teh? Tadi saya hanya ketemu ke luhur. Oh, ke luhur. Lebat aja jalan motor ke Jepang aja. Ke mana teh? Kin enak ka dieu, kin ka Lebak. Oh, naik dulu ke sana, terus ke sana. Waduh, oh terakhir itu di sana. Coba deh saya pengen lihat deh kadang-kadang. Heeh. Teh? Oh, mau nyuguhan? Yo satu teh. Ya teh kebagian bikin. Nuhun tehnya. Eh buat anak ya. Waduh, saya kira buat saya si teteh. Teh itu yang di depan rumah teteh itu kembang apa teh? Itu kaktus deh teteh. Kaktus apa bambu? Kaktus. Oh kaktus ya? Saya kira bambu teh. Rumahnya bersih banget. Oh ada jalan ke atas ya? Ke sana ya? Jangankan rumahnya yang punya juga bersih. Oh gitu. Ya yeah, si Akang mulai dah. Iya siap Kang. Sukses Kang ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, ada tangga yang cukup naik ke atas ini buat mungkin ke jalan atau kemana saya kurang tahu deh. Dan ini ada yang unik di sini. Di balai, dekat balainya itu ada tungku ya. Aduh teteh mani rajin. Arah eta tampil garing. Mohon teh. Kada dibulak-balik. Halo Dok. Kemarin mah hujan wae. Nya teh. Kamari mah aduh sari dinten. Abdi oge ti Cianjur kamari ngiuhan, kedung-kedung ngiuhan teh. Alhamdulillah ieu pas waktu moe. Iya. Syukurlah teh. Sigana panena teu gagal di dieu mah teh nya. Kemarin mah di daerah Cianjur mah ya kuburit teh. Dia dia nyentang ayah wae. Tentu sadayana sanama sae. Alhamdulillah atuh tehnya. Assalamualaikum, Mak. Mada, Mang. Alhamdulillah. Pada silaturahmi we, ya maka emak lah. Damang mah punten. Oh. Bau ah. Nuju naon mah teh? Teu nuju naon. Oh, gitu. Nuju mah pare. Oh, alhamdulillah nyamanya. Mak yeuh teh sabar taun nya teh? 65. Oh, 65. Osok ka sawah keneh masih. Asok. Wah luar biasa. Mak, iya ya sodakoh kanggo emak.
Ti abdi artos. Oh. Sudah kok kang Omah. Ti Ibu Lina di Seattle Amerika mangga kang Omah. Masihan. Sodako. Ya. Mudah-mudahan Ibu Lina nu masihanana sing sehat nyawanya. Amin. Ma oge sami di dia sing sehat nyawanya. Amin. Mangga tuh, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.